Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya membuat ayam bakar kaliwang. Ikutin terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa di subscribe. Aku langsung ke bahan-bahannya ya guys. Di sini aku menggunakan 2 ekor ayam. Tapi kalau di Lombok itu biasanya ayamnya khusus ya guys untuk ayam bakar kaliwang. Nah, karena sekarang kita lagi ada di Brunei, jadi aku menggunakan ayam yang sudah tersedia saja. Di sini bahan-bahannya itu ada cabai besar yang merah, terasi, bawang putih, bawang merah, dan kemiri. Jadi bahannya ini kita blender semua menjadi satu ya guys. Jangan lupa ada gula merah, gula putih, dan garam. Sama santan ya guys. Sekarang kita langsung blender bahan-bahannya. Kita langsung bakar ayamnya ya guys. Jadi terlebih dahulu kita panggang sambil bumbunya dioleskan ke ayamnya ya guys. Jadi sambil dibakar, sambil kalian olesin bumbunya sampai benar-benar matang. Lakukan berulang-ulang sampai ayamnya benar-benar matang ya. Kira-kira bentuk ayam tadi ini seperti ini ya guys. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan selera kalian. Semoga video ini bermanfaat ya.